Pindad itu adalah BUMN-nya, suatu BUMN pada perusahaan milik negara yang paling unik kalau menurut saya. Jadi salah satunya memproduksi senjata dan juga munisi, tapi juga dia memproduksi barang-barang lain, diantaranya mesin industri dan jasa, ada juga tempat dan cor dan sebagainya. Menurut saya Pindad punya positioning yang sangat unik dan pasarnya juga udah sangat global gitu, udah sangat besar lah gitu. Dan saya pikir cukup membanggakan Indonesia. Jadi walaupun orang lebih mengenal Pindad sebagai produsen senjata dan juga munisi, tapi ternyata Pindad itu juga punya produk-produk lain gitu, produk-produk lain yang memang sangat baik juga kualitasnya gitu. Nah pada akhirnya saya sebagai scriptwriter dan juga teman-teman di sini mencoba mengasapkan kira-kira apa yang bisa menyatukan itu semua gitu, mulai dari senjata, munisi dan juga mesin-mesin industri, tempat dan cor yang pada akhirnya bisa menjadi satu kesatuan gitu. Dan akhirnya kita bisa untuk menghadirkan suatu bentuk komunikasi yang menyeluruh tentang Pindad gitu, yaitu dengan tema-tema kemanusiaan atau humanisme. Sebuah kebanggaan gitu. Itu yang pertama kali saya tahu soal Pindad. Jadi walaupun sebenarnya ketika masuk ke dalam proyek ini jadi lebih banyak tahu, artinya Pindad itu nggak cuma memproduksi alat-alat militer, tapi memproduksi peralatan yang berhubungan dengan sipil juga. Kalau dari konsep editing sebenarnya kita balik lagi ke konsep secara keseluruhan ya. Artinya konsep editing ini kita sudah diperkirakan jauh-jauh hari, artinya sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum proses post-pro. Artinya ketika proses pre-produksi kita membuat sistem storyline-nya dulu, sistem storyline, storyboard, sampai nanti ke breakdown per scene-nya, per shot-nya, sama nanti sequence-nya kayak gimana, itu sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari. Dari durasi yang kita buat itu sekitar 6-7 menitan, itu bagaimana caranya kita menyatukan footage yang sekian banyak dan informasi yang sangat banyak juga kita padatkan ke durasi 6-7 menit ini. Go! Kalau dari sudut pandang seorang produser, kendala yang pertama adalah masalah waktu sih sebenarnya. Masalah waktu, karena dari perencanaan semula kita merencanakan syuting 6 hari. Nah, ketika di lapangan itu ada perubahan yang sangat-sangat signifikan dari 9 hari itu, nanti bukan nanti, tapi telah terjadi
perubahan konsep secara apa ya, jauh banget lah gitu, dari asalnya 6 hari tiba-tiba jadi hampir 20 hari. Di sini kan kita sudah merencanakan soal presentasi. Jadi ada preview 1, preview 2, preview 3. Nah, ini di setiap preview-nya selalu ada perubahan-perubahan yang disebut signifikan sih enggak juga, karena justru ketika sudah mendekati final, sudah hampir 100% udah di preview 3, itu kita tiba-tiba harus balik lagi ke editing awal. Jadi ada beberapa footage yang apa namanya, yang dipandang kurang bagus untuk ditampilkan, itu kita harus balik lagi ke awal, nyari footage lagi, masuk lagi ke tahap offline. Taman kelas berapa? Kelas berapa? Tiga. Ini siapa? Afina. Afina, kelas berapa? Empat. Yang ini? Nurmala, kelas berapa? Empat. Yang ini? Saparatma. Kelas? Satu SMP. Satu SMP, nah yang paling kecil siapa ini namanya? Digma. Kelas berapa? Lima. Kalau di saya sendiri, sebenarnya tugasnya itu tidak berada di posisi kreatif, namun pada proses eksekusi. Namun ada satu konsep yang saya pegang, yaitu ada semacam satu kalimat di mana intinya adalah jangan membuat kru lapar. Maksudnya apa? Saya pernah ikut sebuah seminar, di sana dia menyatakan bahwa yang namanya kru film, dia itu bekerja dengan keras, dia butuh pikir, dia butuh tenaga, dia akan menuliskan energinya dia, dan saat itulah maka orang akan cepat merasakan haus, lapar. Saya menjaga, salah satu yang paling utama adalah saya jaga supaya mereka tidak pernah merasakan kesepian, dan juga mereka harus dilindungi dari hal-hal yang hubungannya administratif atau koordinasi, karena tugas mereka pure untuk eksekusi di lapangan. Baik, kalau kendala di lokasi, sepertinya ini yang sering terjadi ya, yaitu miskomunikasi. Kita sudah menyiapkan di pucuk-pucuknya, jadi kita sudah sering koordinasi. Misalnya waktu itu kita pernah menyiapkan untuk dalam waktu sebulan sebelumnya, kita sudah siapkan, Pak, nanti tanggal segini Bapak akan kita syuting, kemudian nanti sekitar beberapa minggu sebelumnya saya akan ingatkan. Saya sudah ingatkan, beberapa hari kemudian saya sudah ingatkan juga. Pas hari H masih ada yang komplain, loh kok kita baru juga tahu sekarang. Walaupun mereka sempat merasa bingung ya, jadi ada koordinasi yang sulit dan sebagainya, namun saya bisa katakan orang-orang bikin dan sangat enak diajak bekerjasama. Jadi terutama saat kita sudah di lapangan ya, mungkin karena mereka juga sama-sama merasa bahwa kita orang yang sama-sama bekerja di lapangan, kita sama-sama menggunakan semua yang kita miliki, maka mereka pun juga dengan senang hati membantu kita dalam menyelesaikan tugas ini. Kamera rolling, action. Posisi saya dalam proyek ini adalah sebagai DOP dan yang merangkap sekaligus sebagai director, sebagai saudara. Saya bersama tim lapangan, tim lighting dan astrada akan menerjemahkan dari sebuah konsep menjadi bahasa visual. Kalau alat-alat yang digunakan pada saat syuting, kami menggunakan kamera DSLR. Kami tidak menggunakan kamera video yang menggunakan mini DV, karena menurut kami dengan DSLR itu bisa lebih praktis dalam penggantian lensa. Terus dari segi harga juga bisa ditekan jauh lebih murah. Terus penggunaan kamera DSLR sendiri bisa memiliki banyak penunjang, compatible dengan slider atau dengan tripod jenis apapun, berbeda dengan kamera video yang lebih cenderung menggunakan peralatan pendukung yang lebih mahal. Kalau peralatan lain penunjang kamera, di sini kami menggunakan slider cam, terus menggunakan tripod seperti biasanya, menggunakan lampu jenis red hat 2 buah yang ditunjang dengan kerjasama tim yang kompak, sehingga kami bisa
menerjemahkan bahasa dari skrip ke visual secara lebih mudah. Eba. Rolling and action. Out. Ini udah mulai belum? Udah, terus aja. Terus aja, terus. Rekod terus. Kok lo hati gaya? Kamera rolling? Pindah menurutmu? Belum! Kamera rolling aja! Lepo kok lah, kalau gua malah kalah, iya makalah kolenya. Posisi saya di proyek Pindad ini sebagai asisten sutradara. Sutradara itu menjadi viewfinder-nya sang sutradara. Posisi utamanya, saya di sini bantuin untuk usaha lighting. Yang kedua, ini juga berarti beberapa aset mikro dalam konten-konten GQ juga. Kalau dari segi lighting-nya sih, di situ kita gunakan beberapa equipment seperti headset, bracket, juga ada juga lampu LED dan beberapa lampu-lampu neon yang kita gunakan. Di sini, saya bisa golongkan ke apartemennya. Untuk konsep dari dekoratif sendiri, karena syutingnya kebanyakan di luar ya, kita ngikutin dari storyboard yang telah dibikin di praproduksi sebelumnya. Mungkin untuk konsepnya tambahan pas di lapangan, karena ini suasananya pabrik, kita bikin bagaimana si pabrik ini tetap kelihatan pabrik tapi tidak terlalu kotor, yang pantas masuk sebagai sebuah video company profile dari Pindad itu sendiri. Tapi yang berkesan adalah ketika mengambil gambar di Pontianak, karena suasana yang sangat berbeda dari Bandung dan lokasinya sangatlah panas dan melelahkan, tapi kita bisa langsung melihat di lokasinya langsung secara langsung tempat peledakan batu di Pontianak. Kalau buat konten 3D-nya sendiri, kita nggak nge-build banget dari awal, karena ada sudah aset yang diberikan dari mereka, mereka sudah punya pabriknya mereka sendiri, mereka punya startup-nya. Daripada kita bikinnya nanti ada detail-detail yang ketinggalan gitu, dan itu sangat-sangat penting gitu. Kita minta dari mereka bagian kerasnya yang udah mereka punya, baru kita nanti olah, kita mesin sendiri, kita tambal sulam sendiri gitu. Untuk kendala lokasi, mungkin karena pabriknya gede, pindah dari satu tempat lokasi syuting ke next lokasinya butuh waktu yang cukup lama, butuh koordinasi lagi dengan orang-orang yang berbeda divisi dari pabrik itu sendiri. Jadi kendala yang dihadapi pas kita pindah, si orang divisi lain itu kadang belum siap untuk melakukan pengambilan gambar di tempatnya masing-masing. Pindad ini saya coba memasukkan unsur-unsur teknik. Kebetulan kan Pindad basisnya di Bandung, jadi saya coba masukkan unsur-unsur Sunda kayak gamelan dan angklung di dalam musiknya. Jadi nggak cuma musik secara universal yang biasa kita dengar, tapi ada unsur-unsur etniknya juga. Karena ini digital, jadi ya pakainya PC dan MIDI controller. Jadi saya rekam pakai MIDI controller satu software. Biasanya pakai softwarenya pakai Cubase. Tapi kata kalau pertama buat di si Garius dulu untuk mengatasi nggak balok, kemudian interpret MIDI masuk ke Cubase dan pindah ke instrumen lalu di mixing mastering. Di antaranya ada data yang pekan-pekan diperoleh, kemudian saya kemas menjadi satu desain grafis, saya olah menjadi aset terlebih dahulu yang secara visual itu action, kemudian
memiliki tune yang sesuaikan dengan profil kita, yaitu diantaranya warna, dari segi warna, kemudian dari segi elemen grafis, kemudian diantaranya saya sematkan elemen-elemen visual yang mendukung dari atraktif. Dalam hal perancangan teknis, di sini saya menggunakan program Adobe After Effects untuk membuat motion graphic, kemudian dikombinasikan dengan Premiere untuk menghasilkan satu komposisi yang pas bila dikombinasikan dengan audio. Pindad memiliki video company profile yang layak untuk ditampilkan di klien dan calon klien mereka. Dari awal sampai akhir ini jadi sebuah sistem belajar yang bagus. Jadi ketika nanti dapat project berikutnya, kita udah tahu nih apa yang harus kita lakukan sejak awal produksi, apa yang harus kita lakukan saat produksi, dan apa yang harus kita lakukan ketika di post produksi. Ini pesan dari seluruh tim divisi Amfibi. Saya yakin semuanya akan mengucapkan hal yang sama. Makanya pakai Pindad, coba pengalaman baru, bisa mendengar atau melihat penembakan SS2 secara langsung, bisa naik ANOA secara langsung, banyaklah pengalaman menarik lainnya, bisa mendapati tentang profil Pindad ini dengan wajah yang lebih tampan. Project ini bisa menjadi sebuah hal yang patut untuk dibanggakan, sebuah masterpiece, sebuah batu loncatan yang bisa sangat berguna nanti kelak di masa depan. Secara tim sendiri di sini kami juga dapat pengalaman bagaimana bekerja dalam sebuah tim produksi yang lebih mirip film. Treatment ke depan ketika kami nanti memperoleh sebuah project yang sama, kami bisa jadi lebih mudah karena ini adalah menjadi sebuah pengalaman tersendiri bagi kami.